Hi guys, di sini saya dari Monet Blog ingin mengutip sayur sawi Iban untuk dibuat lauk pada petang ini. So ikutilah video seterusnya bagaimana saya mengutipnya ya. Stay tuned. Okay guys, kita pilih yang besar-besar. Ya, yang sudah boleh kita makan, kita ambil yang pokok yang besar. Yang kecil kita tinggalkan ya guys. Kita tinggalkan yang kecil. Nah, ambil yang besar. Yang kecil biarkan ianya membesar di sini. Pilih lagi guys. Ini adalah sawi Iban. Selepas rumput dispray, kita bakar. Lepas dibakar, barulah kita tanam ni. Dari biji benih ha, kita buat taburan dia sahaja. Okay, di sini bukan saja ada sawi ini, okay, ada ditanam kacang pandan panjang dan ini ialah pokok jagung ya. Ini sawi ini ditanam supaya ia tidak dipenuhi oleh tumbuhan yang kita tanam, tidak dipenuhi oleh rumput ya. Sayur ini boleh dibuat pekasap ensabi dan juga boleh dibuat sebagai sup terjun. Campur dengan ikan bilis. Senang saja nak masak ya guys. Dia tak perlukan banyak bahan untuk dimasak. Kita ambil lagi guys, banyak ni. Okay, cabut macam ni saja guys, senang kita nak ambil dia. Thank you.
Oke guys, kebun ini adalah di tepi jalan Penbonio ya. Senang saja tanam sayur guys. Nah, tengok sangat subur guys. Selain daripada sayur sawi ipam ini dan jagung, ada juga pokok ya, sayur labu kuning guys. Ini labu kuning guys. Nah, itulah rupanya labu kuning. Nah, masih kecil lagi. Belum berbuah, belum berbunga lagi. Okay guys, beginilah rupa sayur sawi ibat yang telah saya kutip ya. Okay, untuk petang ini setakat ini dahulu. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Monet Blog. Bye.